Halo guys, salam jumpa di channel Bang Jo Bang Sri. Kali ini saya mau menunjukkan ini alat tambal ban tubeless, namanya rubber gun ya. Ini ada kecil, payung kecil, karet payung besar, dan ini nanti menyesuaikan untuk besar kecilnya bagian di sini ya. Menyesuaikan karena lubangnya ini beda-beda ya. Ini besar dan kecil. Nah, ini lubangnya besar dan yang ini kecil. Dan ini obeng rojoknya buat merocok lubang. Dan ini untuk bagian yang besar ini, bagian ujungnya sini. Buat jalan masuknya biar lancar. Oke. Guys, ini bekas tempelan dari ini rubber gun, dan ini cacing tubeless. Gak kuat. Dan yang ini kuat, tidak ada kebocoran. Sudah 3 bulan, dan yang ini cacing nggak kuat. Ini akan saya tambal dengan rubber gun. Ini saya masukkan ke dalam sini. Oke, ini sudah saya masukkan tadi dengan alat ini. Ya, di dalam bentuknya seperti payung. Jadi nanti dia ini bagian kepalanya masuk ke dalam dan ditarik menutup seperti ini nanti di dalam. Ini ya. Ini dulu 3 bulan yang lalu masih awet ini. Dan yang ini tadi tambalan cacing dan saya ganti dengan gun rubber. Alat tambal ban tubeless tembak ya. Ini nanti saya potong dengan gunting dan saya pompa. Ini sudah saya isi angin dan saya akan cek dengan air sabun untuk melihat apakah ada kebocoran, dan ternyata tidak ada. Bagus. Nah, bagus ini. Tekanan 30 PSI. Sekarang saya potong bagian atasnya. Ini nanti akan rata sendiri kena aspal. Nanti juga lama-lama seperti ini, rata dengan ban. Ini seharusnya sudah ganti, udah bannya udah 15%, ini harus diganti dengan yang baru. Oke, sekian dulu dari Bang Jo Bang Sri untuk tambal ban. Terima kasih. Jadi untuk penggunaan alat rubber gun ini lebih praktis dan lebih cepat penggunaannya, tidak ribet ya. Oke, mantap.